Oh guys, di sini ada namanya tangga 1001 anak tangga. Kata warga sini tadi saya ketemu, dan ini kita nyoba jalan-jalan ke tangga. Wah, rada kemeng ya sikile. Oh, kemeng banget. Kamu ade wis oleh piro? Oh, sakmono lho. Semono, ketoke wis oleh 600-an. 600 anak tangga. Tapi ora pati ngos-ngosan yo, ya. Iya. Mergo fisik ade wis kuat. Bu. Ya. Bu, anu, boleh tanya-tanya, Bu? Oh, boleh. Anu, ini tentang 1001 anak tangga nggih? Iya, di sini 1001 anak tangga. Oh, nggih. Ini kan ada anak tangga banyak banget ini. Iya. Nah, ini untuk menyeberang dari sini dari Dukuh Ringin ke Dukuh Ngir Pasang. Oh, ke Dukuh Ngir Pasang iya, itu. Iya, Dukuh Ngir Pasang itu sana. Oh, nggih. Jadi memang satu-satunya akses di sini adalah lewat 1001 tangga ini. Terus ini tangganya ini mulai dibangun tahun berapa itu? 2010 setelah erupsi itu baru yeah. dibangun tangga. Jadi nggak langsung 1001 itu nggak. Jadi oh, bertahap. Kita mengandalkan dari donatur, dari dana desa dan semua swadaya masyarakat juga. Oh, dari swadaya masyarakat juga. Iya. Jadi itu bangunnya sedikit demi sedikit iya, gitu. Iya, enggak langsung. Misal dari atas sana. Iya. Turun berapa iya, meter gitu, iya. Terus nanti ada ngumpul dana lagi, iya, dilanjut lagi. Dilanjut lagi seperti itu. Terus akhirnya sampai di sini tahun iya. berapa itu bisa full bisa ada full ini mungkin 2017. Oh, 2017. Yeah. Itu kok bisa tahu cacahe 1001? 1001. Ada yang itu apa gimana? Ini sebetulnya ada 1114 sebetulnya, cuman kan lebih mudahnya gitu kan 1001 tangga, ya bekennya gitu loh. Oh, nama beken. Nama ya. Beken. Aslinya itu lebih banyak. Iya. Tapi tangganya kan kecil-kecil, jadi nggak capek. Oh gitu. Pantesan aku wis oleh 700 tangga, muncul sithik. Isih bako. Biasanya aku melaku kene kono, kempolku wis kenceng lho. Kena. Ini berarti dibangun sebelum ada jembatan itu. Oh, itu jembatan iya, kan baru tahun kemarin baru, ya, Bu, ya? Baru ini. Oh, 2021. Oh, 2021. Baru selesai. Ini belum diresmikan. Jembatan baru kemarin ya. Berarti. Nek gondolanya ini 2021. Oh, 2021. Ya, sebelum lebaran itu. Berarti ini satu-satunya dulu itu satu-satunya iya. Akses untuk menyeberang sungai ini. Menyeberang ke Dukuh Ngir Pasang. Jadi dulu Ngir Pasang itu satu-satunya di Klaten dukuh yang terisolir yang tidak bisa dilewati dengan kendaraan bermotor. Pantesan. Berarti terisolir ya, Bu? Iya, termasuknya terisolir. Ya. Iya. Kayak tadi kan saya ketemu bapak yang ngangkut barang-barang warung tadi. Iya. Katanya itu kalau mau belanja warungnya itu harus nyebrang ke sini. Iya, betul. Makanya dikasih itu ya. Iya. Kereta gantung swadaya itu juga nggih. Itu kan memang sebetulnya untuk khusus untuk barang, tapi kan dulu sebelum ada gondola, sebelum ada jembatan ya kalau yang berani ya bisa lewat itu kereta gantung itu. Lebih cepat nggih. Lebih cepat, tapi yo nek gak berani ya sudah lewat tangga terpaksa. Ini dulu bangunnya gotong royong atau gimana? Iya, gotong royong. Bukan pakai pemborong gitu. Enggak. Dulu gotong keren, royong. Keren. Yo bako yo, awet banget yo. Awet. Enggak ada retak-retak. Ya, dari tadi kan lho, belum nemu-nemu retak-retak sama sekali. Boleh kalau boleh tahu namanya Bu Siti? Saya Ani. Oh, Ani. Ibu Ani. Iya, bidan desa. Oh, bidan desa? Iya. Oh, ternyata bidan. Bidan. Apakah ada pengalaman saat menangani apa persalinan gitu di sini? Pernah dulu. Gimana? Sewaktu tangga ini belum dibangun malahan. Okay. Nah, itu gimana? Aku baru pertama kali tolong persalinan di Ngir Pasang waktu itu bayinya itu udah lahir. Oh, terus jam 6 pagi tapi panggil saya jam 8. Nah, karena plasentanya belum keluar. Oh, belum. Belum tuntas gitu iya, ya ibaratnya. Belum keluar. Terus saya sampai sana saya tensi. Nggih. Okay. Tensinya itu 60, bawahnya tak teraba. Terus ibunya itu sudah melek merem gitu. Kok ya aku nak pas lagi disakiti karo mantan pacarku, Bu. Sumpah, Bu, aku melek merem. Sakitnya kejet-kejet barang. Wih, gak ben lah nak saya gitu, Bu. Ngerti lah? Gak ini lo tak wanek-wanek ke vaksin ya, Bu. Ben kuat PCK, sing keserang malah hati ini. Wah, remuk, apiur. Padahal kondisi darurat. Iya. Bu Bidan Ani menolong persalinan
menyeberang sungai gede ini sebenarnya ke kampung sebelah jalan kaki, belum ada tangga. Belum. Ku yo krekel-krekel rabu kepleset-pleset rabu. Iya iya. Nek dulu nek sini nek belum ada tangga, kalau hujan ya becek. Nggih, becek. Kalau apa musim kemarau ini tanahnya apa ya? Nek di pica ambrol. Lawan longsor gitu. Iya, lawan longsor. Berarti Bu Bidan ane seorang pahlawan. Pahlawan. Pahlawan dedek bayi. Nah, patut diapresiasi dan diacungi jempol. Jempol ya. Dedek bayi jadi solusi. Berarti ini dulu anak tangga ini sangat bermanfaat sekali, iya, buat kampung sebelah. Akses satu-satunya dulu nggih. Bidan wen delok jiko bidan apa manggil bidan harus dari kampung sebelah. Terus bahan-bahan pokok makanan wah. Iya. Dan sekarang alhamdulillah pemerintah sudah membuatkan jembatan juga. Ya, alhamdulillah, memangkas, memangkas waktu nggih. Lanjut bisa boleh jalan, Bu. Iki ngomong-ngomong terus aku ngelak cepet mau. Ngelak, kur ngelak-ngelak iki aku yo. Padha ketemu kuwi malah kok jajanan ngono. Saya di atas ini ada kedai namanya Kalipakis. Oh, punya kedai Bu. Mampir aja ke sekalian, nggih. Waduh. Wah, namanya kedai apa Bu? Kalipakis. Kedai Kalipakis. Ya. Kalau ini sungainya namanya sungai apa Bu? Sungainya ini Kalipakis. Oh, Kalipakis. Makanya dinamakan Kalipakis karena ini dulu satu-satunya sungai yang ada sumber mata airnya yang dimanfaatkan untuk warga. Karena sini kan airnya beli. Oh, airnya beli dulu? Iya, sekarang juga beli. Oh, sekarang masih beli? Iya, tapi kan sekarang ada Pamsimas, terus apa, sudah pada punya PAH, penampungan air hujan. Oh, jee. Jadi kan naik dulu ambilnya dari bawah sungai. Sana. Iya. Wah, ibunya sangat berwawasan, luas. Luas. Kita itu kayak berasa anak SD kemarin ya. Kini ini kosong. Kosong, ini ini. Sarno polan. Sarape kena polone ra jalan. Aku kayak ngelang-ngelang temennya mamanya banget. Ini menunya ada ayam kremes, rice ball, apa? Rice ball. Ngeri, seneng ngeri. Ilatin neko angel. Ilat jowo. Angel lagi. Nasi goreng ayam, nasi goreng siput, nasi putih, nasi telang. Nasi telang itu apa Bu? Nasi yang dibikin dari bunga telang, jadi warnanya biru. Weh, ngeri. Aku pengen coba nasi telang Bu. Nasi biru. Sopo ngerti sudah di keturunan ningrat. Ningrat darah biru. Pokoknya buat kalian yang main ke sini jangan lupa mampir di kedainya Bu Ani, orangnya sangat ramah, berwawasan luas, pinter. Pinter. Tur gratis. Nah. Gratis nek aku ora pengo. Nah, ya tetep bayar. Gratis lah, remo. Remo. Oke, guys. Terima kasih. Habis ini kita mau makan dulu. Buat kalian yang pengen kesini untuk melihat-lihat tangga 1001 anak tangga, alamatnya ada di deskripsi dan jangan lupa mampir ke kedai Kalipakis. Kalipakis Food and Beverage. Wes, foto ribet ini. Inggris. Oke, terima kasih. Dadah.